numpang TV orang ini. Lakukan nafas di gas wasam dipadukan dengan ujai breathing sepanjang kelas yoga. Membuat tubuh kita lebih kuat pada asana-asana yang kita gunakan. Membuat kita konsentrasi dan fokus. Silakan buka mata dengan lembut. Letakkan tangan di lutut, tapak tangan menghadap ke bawah. Kita mau putar tubuh ke depan dan ke belakang. Inhale, tarik nafas. Condongkan tubuh ke sisi kiri, lalu ke depan, balik ke sisi kanan. Inhale, exhale. Gunakan nafas. Inhale, jaga tulang belakang lurus. Sekarang kita ganti dari sisi sebaliknya. Inhale, tarik nafas. Buang nafas. Lagi, tarik nafas. Buang. Inhale, panjangkan tubuh. Exhale, buka. Sekarang kita mau side bend. Inhale, angkat kedua lengan. Exhale, turunkan tangan kanan. Panjangkan tubuh, tekuk siku tangan kanan, condongkan tubuh ke sisi kanan. Tekan lutut kiri, panjangkan tubuh ke sisi kanan. Geser lagi lengan kiri ke belakang. Inhale, tekan tangan kanan, perlahan tubuh tegak, turunkan tangan kiri di matras. Inhale, angkat kedua lengan. Exhale, turunkan tangan kiri, panjangkan lutut tubuh, tekuk siku tangan kiri pelan-pelan. Sembari membuang nafas, condongkan tubuh ke sisi kiri, jaga lengan tetap di samping telinga atau lebih menjauh lagi dari telinga, pandangan ke depan atau ke atas. Tekan lutut kanan, panjangkan tubuh ke sisi kiri. Inhale, tekan tangan kiri perlahan, tubuh tegak, turunkan tangan kanan. Oke, sekarang silakan ke table pose. Table pose yaitu tangan dibuka selebar bahu, bahu berada di atas pergelangan tangan, lutut dibuka selebar pinggul, lalu lutut berada di bawah pinggul. Kita melakukan cat cow pose. Inhale, dorong pinggul ke atas, rendah perut ke bawah, dorong dada ke depan, lihat ke atas. Exhale, perut masuk. Punggung bulatkan ke atas, pandangan ke belakang. Inhale, tailbone out. Perut ke bawah, dada, dorong ke depan, lihat ke atas. Exhale, perut menjauh dari matras. Protection, jauhkan belita, pandangan ke belakang.
Inhale, lihat ke depan. Kembali ke table pose. Jaga baby udiana pada aktif, perut masuk senyamannya, lalu tulang belakang lurus. Jadi tulang belakang tidak turun. Inhale, kaki kanan ke belakang. Turunkan ujung kaki kanan. Kaki kiri ke belakang, turunkan ujung kaki kiri. Plank pose. Exhale, dorong pinggul ke atas. Aduh muka, suana sana. Kita akan lakukan sebanyak 5 set dari plank pose, aduh muka, suana sana. Inhale, tunggu ke depan, plank. Exhale, aduh muka, suana sana. Setelah yang satu ini bersama Elvi Yoga Studio.